adik-adik, apa kabarnya hari ini? Baik? Pasti baik. Adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Nina di Renungan Sekolah Minggu. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kita berdoa terlebih dahulu? Adik-adik, pasti sudah tahu sikap doa yang baik. Bagaimana, ayo? Kak Nina mau lihat? Betul, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas berkat dan karunia-Mu pada hari ini. Sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami Tuhan, hapuskan segala dosa kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini masih tema doa. Doa hari ini tentang tangiang jumpa ro pangunjunan, yang isinya seperti ini adik-adik. Ulang hami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Kita ulang sekali lagi adik-adik. Unang hami togihot tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Yang artinya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, doa ini bisa adik-adik sampaikan kepada Tuhan Yesus ketika adik-adik sedang mengalami kesulitan di sekolah, di rumah, atau kegiatan lainnya yang mungkin membuat adik-adik jadi sedih dan gak semangat. Sehingga adik-adik diberikan bimbingan dan penyertaan oleh Tuhan Yesus agar adik-adik tetap semangat, tetap giat, dan rajin belajar. Jangan lupa adik-adik untuk terus berdoa dan baca kita. Adik-adik, sekian renungan hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, Engkau yang berkati kami Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, agar semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa di renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.